Tanya Zati memang daripada kosong, berenang pun tak tahu. Cuma fikir, okay, aku mesti buat benda ni. Aku nak bantu family aku. Selalu gaji yang tinggi ni, kebanyakan risiko dia tinggi. Ingatkan selalu jangan lupa solat lah. Rezeki tak akan datang bergolek. Tak ada CJ yang tinggi-tinggi. Kita tak boleh berjaya. Nak berjaya, kita kena berusaha je. Walaupun kita tak suka benda tu, kita kena try. Sampai dah lama, kita akan jadi suka benda tu. Nama saya Izzati Atira binti Ahmad Yusof. Saya berumur 22 tahun. Asal Selama, Perak. Start belajar dari SMK Sungai Bayuh sampai PMR. Pas habis je vocational 4 tahun tu, 3 bulan training, terus bekerja dekat sini lah. Seorang cikgu datang dari vocational, dia cakap dia punya gaji rate dia tinggi. Walaupun tak tahu langsung tentang kepalan ni kan, try apply, lulus. Perempuan memang tak ada seorang pun. Boleh ke Zati buat benda ni kan? Kebanyakan memang lelaki. Masa tu malu-malu sikit lah, segan. Sebab Zati pun tak tahu langsung pasal kos tu. Kos tu memang berat-berat lah. Mental, fizikal memang kena kuat. Alhamdulillah, result pun okey, boleh diving. Sebenarnya Zati memang daripada kosong, berenang pun tak tahu. Cuma fikir nak bantu family. Kita bukan datang dari keluarga yang senang. Sebab kita duduk jauh dengan family. Penat lah, mesti nangis. Ya. Macam nak putus asa pun ada masa tu. Nak dapat kerja sekarang pun memang payah. Kita kerja memang air kotor, air yang gelap. Sehari tu tak sepenuhnya kerja sebulan. Habis the job, habis lah. Selalu gaji yang tinggi ni, kebanyakan risiko dia tinggi. Dia ikut tahap kita punya kemahiran. Orang macam saya yang tak berminat belajar, okay, kita jangan ingat kita tak pandai, tak ada CJ yang tinggi-tinggi, kita tak boleh berjaya. Nak berjaya, kita kena berusaha je. Kadang tu orang yang pandai belajar tinggi-tinggi pun susah juga nak dapat kerja kadang tu. Mak ayah saya selalu bagi semangat. Ingatkan selalu jangan lupa solat lah. Rezeki tak akan datang bergolek. Duit pun tak datang melayang. Kita kena cari diorang. Tak perlu give up. Saya kena teruskan. Aku mesti buat benda ni. Aku nak bantu family aku. Satu je Zati cuma ingat, jangan putus asa lah. Kita kena berusaha. Dijet untuk ambil kos komersial ni keseluruhan dia lebih kurang RM48,000. Kita training untuk open water part 1, part 2, wedding dengan cutting lah. First time masuk laut, memang panik lah. Selalu tengok kita punya depth gauge, isi padu tank kita. Sebab kemungkinan boleh habis. Kalau dekat darat, api dia kita rasa panas tau. Kalau dalam air, kita rasa panas. Rasa sejuk je. Ada job dekat Navy. Job tu malam. Memang gelap lah. Masa tu cuma ada torchlight, angin kuat, hujan pula kan. Nak pasang tu kena ada cara-cara dia kan. Hanya satu grating yang kecil je. Tapi dia punya berat tu memang berat lah. Susah gila. Semacam nak down pun ada tau. Sebab kita nak settlekan projek kan. Kena bekerjasama. Bila dah siap je memang lega gila lah. Alhamdulillah. Bagi Zati, rezeki ni masing-masing. Yang susah nak dapat kerja mungkin diorang tak banyak mencari kot. Tunjukkan kita punya attitude yang baik lah. Kalau orang dah kenal kita, dah rajin ke apa, orang akan ambil kita lagi. Macam Zati sendiri pun banyak benda yang tak tahu lagi. Sambil bekerja, sambil belajar. Kita tak boleh memilih lah. Terlalu memilih pekerjaan. Mungkin kerja ni kita tak minat. Tapi zaman sekarang susah nak dapat kerja. Susah nak dapat apa benda yang kita nak. Walaupun kita tak suka benda tu, kita kena try. Sampai dah lama kita akan jadi suka benda tu.